Pemirsa, menyikapi arus urbanisasi ke Jawa Barat setelah libur Lebaran, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan warga yang datang ke Jabar untuk mencari kerja harus sudah mempunyai keahlian atau skill. Jika tidak punya keahlian apapun, pendatang tersebut hanya akan membebani sistem sosial di Jawa Barat. Ya, ini saya harus klarifikasi hari ini ya, politik masuk di situ. Jadi silahkan warga Indonesia datang ke Jawa Barat, nggak ada masalah. Welcome. Ini kan NKRI. Tapi kalau mau cari kerja, ya namanya cari kerja berarti harus punya skill. Ya, kira-kira. Jadi kalau datangnya ingin ke Jawa Barat mencari kerja, bukan bertamu, kan begitu ya. Harus dengan skill. Kalau tidak punya skill, dia akan membebani sistem sosial di daerah tujuan. Saya ulangi lagi ya. Jadi silahkan kalau datang bertamu, jadi turis, jadi apa. Mencari nafkah juga silahkan. Tapi bagi yang tidak punya skill atau punya masalah, maka saya himbau kalau niatnya datang ke Jawa Barat mau bekerja harus punya skill atau pengalaman. Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memprediksi ada setidaknya 35.000 orang datang ke Bandung pasca libur Lebaran. Budi Hartati, Bandung TV.